Kita semua pasti mengenali konsep punk sebagai sebuah subkultur yang luas, merangkumi di antaranya anti-authoritarianism, anti-corporate, etos do it yourself dan sebagainya. Sekian sebanyak mempengaruhi muzik dan fashion bermula dari awal 70-an lagi. Manakala cyberpunk pula adalah sebuah subgenre sci-fi yang kebiasaannya memaparkan dunia distopia di mana teknologi dicampur adukkan dengan watak-watak marhin tersisih yang bergelumang dengan penggunaan dadah dan aktiviti jenayah. Ianya bukan konsep yang baru. Cyberpunk dapat dilihat di hasil penulisan sci-fi seawal 1960-an. Cyberpunk selalu dikaitkan dengan hasil penulisan William Gibson bertajuk Neuromancer. Namun, contoh-contoh lain genre cyberpunk boleh kita lihat di dalam filem Blade Runner yang diadaptasi dari novel Do Androids Dream of Electric Sheep pada tahun 1968 oleh penulis Philip K. Dick, atau siri Judge Dredd dari komik 2000 AD, dan juga siri manga Akira oleh Otomo Katsuhiro dan Ghost in the Shell oleh Shiro Masamune. Cyberpunk 2077 dihasilkan CD Projekt Red, sebuah syarikat permainan video dari Poland pada tahun 2020 yang mempunyai masalahnya tersendiri yang nanti kita boleh kupaskan dalam ulasan bersama panelis malam ini. Siri anime Cyberpunk Edge Runners ini pula merupakan projek bersama CDPR dan Studio Trigger, di mana cerita ini bertempat satu tahun sebelum permainan video Cyberpunk 2077. Secara ringkas, Cyberpunk Edge Runners mengisahkan David Martinez yang dibesarkan oleh ibunya Gloria, seorang paramedic yang membanting tulang untuk memasukkan David ke Arasaka Academy. Malang tidak berbau, David dan ibunya mengalami kemalangan jalan raya yang mengakibatnya ibunya terkorban. David yang sekarang tinggal sebatang kara menjumpai sebuah implan bergrade ketenteraan yang bernama Sandevistan di rumahnya. Cyberpunk Edge Runner ditajui Rafal Jaki, penulis cerita asal, showrunner dan executive producer bagi pihak CDPR, dan Imaishi Hiroyuki, pengarah utama yang juga pengasas studio Trigger yang sebelum ini seorang animator dari Gainax, bersama Otsuka Masaiko, seorang lagi pengasas studio Trigger yang bertanggungjawab untuk screenplay Cyberpunk Edge Runners dan juga IP-IP lain dari Trigger seperti Darling in the Franxx dan Little Witch Academia dan Yoshinori Yo. Mereka bentuk watak untuk Cyberpunk Edge Runners. Tanpa berlenggak masa, mari kita mulakan perbincangan Cyberpunk Edge Runners malam ini dengan reaksi Satu Ayat.